Baik, kita ke perkembangan seterusnya. Tepat 11.59 malam ini, tempoh 14 hari kempen PRU ke-15 tamat. Serentak dengan itu, semua aktiviti merayu undi tidak dibenarkan terutamanya pada hari pengundian esok. Justru menjelang saat akhir tempoh kempen, kesemua calon dan jentera parti giat membuat pecutan akhir bertemu daftar pemilih. Di Johor, pengundi sekitar Parlimen Parit Sulong terus disantuni calon-calon bertanding. Selain beramah mesra, kempen diperhebat menerusi ke semua platform media sosial. Calon Barisan Nasional, Datuk Seri Dr. Nuraini Ahmad membuat naik aktiviti beramah mesra bersama golongan wanita menerusi program refleksologi PDM Parit Maimun dan Parit Gantung sebelum meneruskan program ziarah kasih di Sejagung dan Medan Barat. Sementara itu, calon Perikatan Nasional, Dr. Abdul Karim Draman memaklumkan tinjauan mesra di Parit Simen dan Teluk Bakung sebelum hadir ceramah kelompok Jalan Batu Putih 9 malam ini. Manakala, calon Pakatan Harapan Muhammad Faizal Dola pula mendekati pengundi sekitar Taman Raja 1 Parit Sulong dan bertemu penduduk sekitar Dun Semerah selepas solat Jumaat. Di Parlimen Sembrong pula, pengundi dan penduduk terus disantuni calon-calon bertanding. Calon Barisan Nasional, Datuk Seri Syamuddin Tun Hussein mengadakan pertemuan dan bersarapan bersama kumpulan mahasiswa. Selain program makan tengah hari dan walk about pada sebelah petang. Tetapi yang saya banggakan, walaupun dalam keadaan kita berkempen, tak ada insiden-insiden yang tak diingini. Yang penting kita nak politik ada had dan batasannya. Sementara calon muka baru Perikatan Nasional Aziz Ismail mengambil peluang meninjau kawasan di Felda Ulu Belitung. Esok, 54,931 pengundi bakal mengundi di Parlimen Sembrong. Menyaksikan pertembungan empat penjuru di Parlimen Kubang Pasu Kedah, calon-calon bertanding terus memperhebat aktiviti kempen masing-masing. Calon Perikatan Nasional Datuk Wira Dr. Ku Abdul Rahman Ku Ismail dan isteri disertai jentera parti terus menyantuni penduduk setempat, antaranya dengan bertemu penduduk Taman Sri Aman Jitra. Semua calon serta jentera parti bertanding menjalankan aktiviti kempen secara sihat dan matang. Di Sungai Petani pula, calon Barisan Nasional Datuk Shahanim Muhammad Yusof terus menyantuni daftar pemilih, terutamanya golongan muda yang bakal menunaikan tanggungjawab untuk kali pertama. Payenahu antara lokasi kempen hari terakhir. Ini pula di Melaka, calon Barisan Nasional Parlimen Hang Tuah Jaya, Datuk Muhammad Ridwan Muhammad Ali pula yakin mampu mencipta kejutan pada PRU ke-15. Keyakinan itu berdasarkan respons pengundi pada sesi turun padang menyantuni masyarakat setempat. Sementara itu, calon Pakatan Harapan Adam Adli Abdul Halim berkata, fokus kempen saat akhir adalah bertemu dengan masyarakat setempat. Manakala calon pejuang Sheikh Ihsan Sheikh Saleh pula menggunakan pendekatan sentuhan pribadi dan media sosial bagi mendekati pengundi.